saya angka giliran sekolah nombor 4. Tala'il badaru alaina minasani ya dilwada wa ya basyuka alaina bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majelis hakim yang adil, guru-guru, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Hari ini saya nak bercerita kepada kawan-kawan kisah Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang hebat. Satu hari Nabi bersolat berjemaah. Tiba-tiba Umar Al-Khattab dengar bunyi sesuatu. Bunyinya macam ni, kok-kok-kok, yang gagu fikirannya. Selesai solat, Umar bertanya, "Nabi, engkau sihat ke?" Nabi menjawab, "Aku sihat, alhamdulillah." Nabi bangun, Umar terkejut tengok perut Nabi kurus ikat batu untuk makan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kala ala hulukin azim. Mafhumnya, sesungguh Nabi bila akhlak yang baik. Eh kawan-kawan, ada macam ni lagi ke pemimpin macam ni? Fikir-fikirkanlah. Hari ini saya nak bercerita kepada kawan-kawan kisah Nabi Muhammad SAW, pemimpin keluarga yang hebat. Nabi seorang suami dan ayah, suka membantu keluarganya. Contoh, Nabi tidak biarkan isinya buat kerja sendiri tanpa pertolongan. Walaupun Nabi berkahwin Siti Khadijah, usahawan berjaya di kota Mekah. Nabi tetap menjaga sendiri. Nabi seorang ayah, suka bersabar dengan lemah lembut, suka memeluk dengan mencium, mandi, pakai baju dengan main dengan anak-anak. Kawan-kawan, kita mestilah ikut contoh Nabi yang baik. Dari getah ke bekan, sari beli buah di kaunter tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Lain masa berjumpa lagi. Assalamualaikum. Takbir Allah Akbar.